izin hari ini saya mendapatkan wah kejadian luar biasa. Saya naik online dan kebetulan hari ini drivernya khusus, drivernya wanita, dan ketika tadi cerita beliau itu istri anggota polisi. Wah ini luar biasa. Jadi belum pernah malah saya dapat temukan, kata beliau malah menikmati hasil halal ini, jadi nggak perlu malu. Di sini keren sekali. Izin Bu. Nah, jadi ini untuk motivasi para anggota polisi. Inilah seorang anggota polisi nggak malu. Ini wah luar biasa. Saya masih nggak percaya, tapi ini fakta. Semoga berkah Bu ya. Amin ya Allah. Wah, jadi izin Bu, mau nanya Bu, nggak malu Bu sebagai anggota polisi menjadi online Bu? Enggak Pak, malah memang mensupport suami juga. Ini pekerjaan yang halal, yang memang untuk zaman sekarang ini nyari pekerjaan kan sangat sulit. Jadi satu-satunya yang saya, keahlian saya adalah nyetir. Jadi saya coba untuk jadi driver online. Alhamdulillah suami mengizinkan. Karena yang paling utama izin dari suami, baru saya bisa jalan untuk menjadi supir lokal. Luar biasa. Boleh kasih tahu Bu nama suami Bu dan pangkatnya Bu? Suami saya alhamdulillah pangkatnya itu namanya Hendra Indrianto. Nah ini teman-teman, ini inspirasi buat kita semua. Kita nggak usah malu kalau halal kita lakukan. Katanya nikmat kalau kita mendapatkan rezeki yang halal, karena kalau yang tidak halal, rezeki itu seperti rezeki dari setan dimakan iblis. Dan ini juga buat masyarakat semua, ini seorang anggota Bayangkari, istri polisi pun wah saya nggak bisa ngomong, bingung mau ngomong apa. Tapi ini nggak direkayasa. Saya kaget tadi betul melihat di depannya ada ini anggota polisi dan Bayangkari ini. Luar biasa. Semoga ini dapat menginspirasi para istri anggota polisi dan masyarakat yang lain untuk kita tetap semangat